Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan, mengajak seluruh warga masyarakat khususnya Kota Pekalongan untuk satu, menyadari kebijakan pemerintah, maklumat Kapolri, keputusan Wali Kota Pekalongan dan fatwa ulama terkait langkah-langkah pencegahan dan penanganan COVID-19 atau Corona. Dua, menghindari atau mengurangi kegiatan sosial atau keagamaan terutama yang melibatkan masyarakat dalam jumlah banyak serta menghindari kerumunan massa. Tiga, tidak mempercayai dan menyebarkan berita yang belum jelas sumbernya terutama menyangkut wabah COVID-19 atau Corona yang berdampak dapat mencemecah belah umat dan mengurangi kepercayaan kepada pemerintah. 5. Menjaga diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa serta berdoa agar terhindar dari segala musibah. Jagalah kebersihan, kesehatan, dan segala sesuatu yang tidak diinginkan. Assalamualaikum.